Jadi perkara atas nama Nikita Mirzani atau inisial NM ini terdaftar di nomor perkara 853 Pitsus 2022 PN Serang. Pengadilan Serang sudah menerima pelimpahan berkas perkara itu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 sekitar pukul 12.00 ya. Pelimpahan itu berikut penyerahan barang bukti. Dan pada tanggal tersebut juga Ketua Pengadilan Negeri Serang juga telah menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara itu, yaitu Bapak Dedi Saputra, Bapak Slamet Widodo, dan Bapak Atep Sopandi dengan panitra pengganti Ibu Radita Pitaloka. Dan majelis hakim juga telah menetapkan jadwal persidangan pertama itu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 pukul 9 pagi. Itu yang sementara yang bisa kami informasikan. Apalagi Mas? Mekanismenya nanti persidangannya online apa? Nah, untuk persidangan karena kita akan melihat perkembangannya, karena untuk persidangan kan masih bisa dilakukan secara online dan secara offline. Tapi nanti perkembangan di persidangan, kalau memang ada permohonan dari penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat hukumnya, nanti majelis hakim yang menentukan apakah akan dilakukan secara offline atau online, karena posisi sekarang kan terdakwa dalam posisi penahanan rutan ya. Tapi sifatnya terbuka Pak. Karena ini perkara pidana umum, sidangnya dilakukan secara terbuka ya. Saat ini berarti kita ini sudah tahanan hakim atau sementara ini setelah dilimpahkan berkas itu, majelis hakim juga telah mengeluarkan penetapan memperpanjang penahanan. Jadi tetap sekarang karena berkas itu sudah dilimpahkan ke pengadilan, jadi kewenangan penahanan itu ada di hakim, dan sekarang hakim sudah mengeluarkan penetapan penahanan rumah tahanan negara di Serang. Artinya tahanan kejaksaan yang kemarin dilanjutkan. Kalau menurut KUHAP kan tengah waktunya hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap perkara ini 30 hari. Kemudian nanti kalau misalnya kurang, bisa dilakukan perpanjangan selama 60 hari ke depan oleh pimpinan atau ketua pengadilan negeri Serang. Ya. Kalau perpanjangan waktunya sendiri dari kapan Pak? Apanya? Terhitung dari sejak? Terhitung sejak pelimpahan berkas tanggal 7 November, jadi penahanan itu... Sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!